Kalau dilihat penanganan COVID untuk Kabupaten Mimika itu keseriusan sudah ada dan memang itu sudah maksimal ya, sudah maksimal dan hasil pun sudah bisa memuaskan. Walaupun penyakit itu tidak bisa diketahui siapapun, tetapi kalau dilihat dari penanganan sudah maksimal dan bisa kategorikan Timika itu sudah menuju ke new normal. Dengan adaptasi hidup baru, berarti kan kita bisa mengarah ke kita hidup bersama, hidup berdampingan dengan corona. Artinya apa? Tetap kita jalan, kegiatan seperti biasa, secara normal, tetapi tetap kita protokol kesehatan tetap dipakai. Kemudian kalau dilihat keputusan kemarin, saya rasa itu wajar ya. Dengan pertimbangan yang memang harus berpikir matang, kemudian dari sisi grafisnya memang ada sudah beberapa tempat yang sudah ada yang sudah jadi hijau, kemudian ada yang sudah jadi kuning. Jadi secara drastis penanganannya kasusnya semakin turun untuk penyembuhannya. Dan itu jadikan tolak ukur untuk bagaimana Timika itu dijadikan new normal.